Halo guys, kembali lagi di channel kita Kucing Oren, dan sekarang kita mau main Roblox TOW Telltamer Seria 2025 ya. Nah, aku mau jelasin tentang ini nih. Sebenarnya ya, di game ini aku udah punya, aku mau showcase game passes ya, tapi bukan semua, cuman FDF Russian, Sniper Loadout, SCO Squad Leader, Air Cavalry, dan itu aja. Ini ada 4. Dan total ini semua tuh wah mahal guys, 1000 lebih ya. Wow. Oke, kita mulai ke dalam gamenya. Tunggu, loading. Game ini tuh grafiknya bagus banget, jadi maaf kalau nge-lag-lag ya. Oke, tuh. Lihat. Ini nge-lag banget ini. Tapi ya enggak apa-apa. Ini masih nge-lag banget, jadi ya maaf. Masih nge-lag banget ya. Wow. Ini aku harus nunggu dulu sampai gak nge-lag ya. Lama sih guys nunggunya. Dan begitulah. Nah, bagi kalian yang baru mulai bagi game ini ya, pasti kalian bertanya, kenapa aku gak ada, kenapa kalian gak ada mukanya. Nah, cara mendapatkan muka, kalian harus nge-delete muka kalian. Maksudnya tuh ya, kalau kalian pakai main face, itu main face-nya di-delete. All stations, to be advised, this is Nitro Central Command. The Blizzard is on the way. Keep all ways of communication open and await further instructions. Please copy. Kalian bingung kan? Kenapa aku gak langsung ke spawn? Jadi kalian harus milih di skill.
dengan helikopter. Dimana helikopternya itu ada di sana. Terus bagi kalian yang punya EVF crewman, itu ada di sini. Oke. Ini ruangan medis. Dan kita langsung aja ke helikopternya. Sini ada senjata ya. Nah, kalian kalau mau pakai senjata, nih. Kalian kalau klik enggak bisa, nih. Kalian harus pakai F dulu. Baru bisa. Kalian kalau mau jadi terbangin, kalian harus ke sini dan pencet aircraft. Oh, ini dia sudah terbang. Oke. Lampu ya. Ini untuk nandain kita aman. Di sini nandain kita lagi dalam bahaya. Begitulah. Kenapa ada orang terbang sana? Kita cek. Sama kalau kalian melihat ada orang terbang kayak tadi, itu bukan hacker, guys. Itu hanya staff. Kalau nembak sesama terlalu ke atas. Ya. Kalau kalian terlalu ke atas, itu nanti kalian bakal mati. Atau kalian di bawah itu bakal crash.
bukan nge-crash gamenya ya, nge-crash helikopternya. Dia nggak tahu cara main. Oke. Mana helikopter? Nah. Dan ada yang masuk. Dan inilah isinya. Boleh guys. Di sini ada machine gunner. Pakai ini cuma hiasan doang. Dan ayo kita pilih tim yang lain ya. Kalau kalian mau ganti tim, kalian harus nge-reset. Kalau kalian mau ganti yang NATO, pilot yang mau tunjukin. Beda banget. Sini kalau kalian mau pakai mask ya udah boleh. Maksudnya tuh kayak gitu deh. Tapi aku nggak mau karena itu jelek ya. Kita nggak lihat. Oke. Cuma kalau pilot itu cuma nganter-nganterin ya. Enggak nembakin. Ayolah, jangan stuck. Oke, sudah. Kalau yang di ini ya, di Amerika, ini helikopternya ada di sana. Aku saranin ya, kalau kalian beli gamepad ini, jangan coba yang sebelah sana. Biasanya yang sebelah sana itu suka apa namanya? Suka ngebug. Sana biasanya sih bisa di sebelah situ ya, tapi nah kenapa mungkin pindah ke yang ini. Nah, ini juga gak bisa dong. Oh my god, gak bisa. Coba regen deh, coba kalian regen. Biasanya kalau nggak bisa gitu, mungkin itu bukan kalian yang error, itu cuman apa namanya, cuman gamenya aja yang error. Nah sini
Dan di sini ini ya, kalian harus pilih yang ini, sniper marksman. Lihat ini. Dan wow, ini bagus sih. Menurut aku ini bagus. Dan kalau yang di Amerika, ini snipernya itu kayak gini. Sama ada supply, yaitu apa sih namanya ini? Scope. Tapi sini aku enggak bisa nge-zoom karena mouse gua enggak bisa nge-scroll ya. Wah. Dan kalau di Turki ini snipernya bagus sih menurut aku. Maxnya juga, maskernya juga bagus, semuanya bagus. Scarfnya bagus sih. Ya tapi aku lagi nge-lag jadi scarfnya gak ada. Ini juga ada scope ya. Dan ini snipernya kayak begini. Wow, bagus sekali. Nah. Bagus sekali nih. Ini suara kenceng nih. Gak kenceng sih. Gak kenceng tapi ini sakit guys. Macam baret nih. Ini semacam baret ya, nih. Dan ini pistolnya. Ini scope-nya. Oke, kita reset dan kita bakal ke British. Ini menurutku ya bagus sih, tapi ya kurang sedikit. Gak ada mesh karena mesh kan bagus. Sama kalau di British itu senjatanya tuh pasti ada L. Oke, nih senjatanya kayak begini. Ini kayak Honey Badger. Kayak Honey Badger tapi ya ini sniper. Wow. Wow, kenceng banget. Oke. Dan mungkin snipernya sampai di sini dulu ya. Kita lanjut part 2 showcase game PES-nya dan bye bye.